Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di halte Cipulir Celeduk dan jalan layang nontol ini terbagi menjadi dua arah dengan ketinggian yang bervariasi antara 18 hingga 23 meter sesuai dengan letak dan tata ruang kondisi ruas jalan yang berada di bawahnya. Diharapkan proyek jalan layang nontol ini sendiri juga dapat mengurangi kemacetan ibu kota Jakarta.